love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Halo sobat pengangguran, jumpa lagi. Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Oke, sekarang untuk pembahasan kali ini tentang seputar penyebab bibit anggur kita kerdil. Oke, sebenarnya pohon anggur kerdil atau kata lainnya lama atau lambat pertumbuhannya ya. Untuk penyebabnya sendiri berbagai faktor untuk penyebabnya. Tapi untuk indikasi yang pertama dilihat tentunya dari perakaran media tanamnya. Sedangkan untuk pohon anggur sendiri bisa disebabkan untuk pertumbuhannya lambat atau bahkan sampai mati bisa karena busuk akar yang pertama. Kedua, kurang nutrisi. Bisa kekurangan nutrisi kalsium, magnesium, nitrogen, dan sebagainya. Nah, untuk sahabatku semua bisa dicek dulu ya. Yang pertama dari perakaran. Kalau perakarannya bagus, tidak ada busuk, berarti kemungkinan kekurangan nutrisi. Nah, setelah kekurangan nutrisi tidak, apakah untuk penyiramannya cukup atau berlebihan? Atau bahkan untuk perakarannya kurang bagus, untuk pertumbuhan akarnya nggak gondrong ya, nggak bagus untuk percabangan perakaran mudanya. Nah, kedua kita lari ke batangnya. Untuk batang pohon anggurnya sendiri bisa dilihat apakah ada jamur yang menempel. Kalau sehat berarti kita lari ke cabangnya. Nah, dilihat di cabangnya. Nah, terkadang ada model cabang yang kurus. Nah, terkadang model percabangan seperti ini. Untuk ruasnya pendek, ini akan tentunya lama untuk pertumbuhannya. Dan untuk percabangan yang model-model ruas batangnya panjang, besar, dan agak bening, biasanya dia akan cepat untuk pertumbuhannya. Nah, bila seperti ini, biarkan saja ada cabang-cabang yang muncul. Nanti tinggal kita pilih untuk percabangannya. Seumpama nanti di sini ada cabang yang muncul lagi, dan kemungkinan lebih vigor, nggak masalah ya. Nanti yang sudah tinggi tinggal dikalahkan. Soalnya kalau untuk batang-batang yang ruas pendek, memang agak lama untuk pertumbuhannya. Percuma juga kita pertahankan ya. Hanya sedikit sayang di waktunya. Nah, bila di batang anggurnya sudah selesai untuk permasalahannya, terus kemudian kita lihat di bagian daunnya. Daunnya apakah terindikasi jamur dari bawah daunnya atau atas daunnya? Karena pohon anggur yang terinfeksi jamur akan lambat pertumbuhannya juga. Salah satu penyebabnya karena jamur juga ya. Kemudian apakah karena serangga? Nah, ada juga terkena trip. Kalau trip biasanya daunnya keriting-keriting ya. Kalau ini masih normal. Kalau trip biasanya benar-benar melengkung untuk ujungnya dan keriting sekali. Nah, untuk penanganannya kalau trip langsung potong.
dan disemprot dengan insek serta fungisida. Untuk macam-macam, untuk merek barangnya terserah, banyak di pasaran ya. Bila semuanya kita cek tetapi tidak ada masalah, kemungkinan besar karena bibitnya yang kurang bagus. Oke, tetap semangat menanam anggur, semoga bermanfaat. Bila ada yang ingin dipertanyakan, bisa isi di kolom komentar di bawah. Oke, cukup sekian dari saya untuk Anda, dari Anda untuk Indonesia. Wassalam. And see you next video.